Cili sikit, sambal sikit, ayam sikit, nasi. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sesuap dua nasi dan juga lauk ayam kerutuk. Baiklah, untuk menu diet hari ni ya, kita makan nasi dan juga ayam kerutuk. Dan untuk korang yang tak tahu, ayam kerutuk ni adalah dia berasal dari Kelantan. Okay, nanti aku cakap lebih. So ni ada ayam kerutuk, ni ada daging kerutuk dan of course kita ada kaki ayam. Kita ni makanan Kelantan kan. Dan of course ada sambal belacan juga. Sekejap lagi, kalau tak perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba nasi ayam daging kerutuk ni. So jom, jom tengok aku makan. Kerutuk ni sebenarnya dia macam antara gulai dan juga rendang. So nak cakap gulai pun tak, nak cakap rendang pun tak. Dia macam, dia ada dia punya rempah dia yang tersendiri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kenapa kau rasa sedap eh? Adakah sebab aku lapar? Oh, bahaya ni. Dan ya, dia memang ada kerisik. Kita tengok tekstur kuah dia pun kita tahu ada kerisik. So kita ambil isi ayam dia sikit, nasi dan dia punya kuah. Bagi cili juga. Cili sikit, sambal sikit, ayam sikit, nasi. Aku rasa makan macam tu je kot sedap. Ayam je. Cuma mungkin ayam dia macam terlebih masak. Sebenarnya kadang-kadang kat kenduri ada kerutuk ni. Ayam ni kering sikit. Susah nak telan. Baiklah, seterusnya daging kerutuk. Daging dia pun keras sikit. Kalau daging dia lembut, confirm sedap gila. Kita makan macam orang Kelantan makan. Letak dia punya sambal belacan ni. Daging.
Sambal dia macam pedas ah. Oh, tergigit dia punya rempah-rempah tu. Seterusnya, of course, kaki ayam. Kaki ayam dia okey, sedap. Cuma dia punya kari dia pelik rasa. Untuk korang yang tak tahu, kaki ayam ni bagus tau. Dia ada collagen untuk kulit muka. Daging ni keras sangat weh. Kekeyam. Bulan dia kalau keras aku tak makan lah. Kalau bulir kunyah tu memang aku kunyah aje. Rasa kerutuk ni dia macam rasa berempah lah. Dia macam krisik macam tu rasa dia. Kaki ayam, kerutuk dia sambal dia kaki ayam dia. Yang aku rasa cukuplah untuk setakat ni. So macam biasa, kalau korang nak nasi kerutuk ni, biasa kadang-kadang Kelantan tu mesti ada. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang belum subscribe, make sure korang subscribe, tanda korang support channel Aziz Osman TV. Sejujurnya untuk video kali ni, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye, assalamualaikum.